Kuatnya goncangan gempa bumi yang terjadi di Bengkulu Rabu dini hari membuat pasien dan karyawan salah satu di Rumah Sakit Kota Bengkulu panik hingga berhamburan keluar ruangan. Dini hari tadi, goncangan gempa terjadi sebanyak 2 kali dengan kekuatan 6,9 magnitudo. Pemirsa, bisa Anda lihat ini merupakan suasana di salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu saat gempa melanda Kota Bengkulu Rabu dini hari tadi. Ini tergambar dari rekaman kamera CCTV. Gambarnya hitam putih, tapi pergerakan orang dan juga peralatan di sana jelas sekali. Akibat guncangan gempa tersebut, bisa Anda lihat hanya terjadi sekian detik, cepat sekali prosesnya gempa ini. Masyarakat di sana yang tadinya berada di dalam ruangan kemudian berhamburan keluar rumah sakit. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Selang beberapa menit kemudian dan situasi kembali normal, para pasien dan pegawai rumah sakit pun diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan.